Kembali lagi di kabar siang, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya kerjasama negara-negara ASEAN dan Indo-Pasifik untuk mewujudkan ekonomi hijau dan transformasi digital. Hal itu disampaikan oleh Wapres saat berbicara di depan delegasi ASEAN Indo-Pasifik Forum di Laos. Forum ini memiliki makna yang penting karena Indonesia berperan sebagai penggagas terciptanya ASEAN Indo-Pasifik Forum pada 2023 yang lalu. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas antar negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, yang juga menjabat sebagai Ketua Delegasi Indonesia di ASEAN Business and Investment Summit 2024. Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2030.